Pemirsa, DPR mendukung langkah Kepala BNN Komjen Budi Waseso yang meminta Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi mati 151 terpidana bandar narkoba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuliana Van. Yul. Mendukung langkah dari Kepala BNN Budi Waseso yang meminta kepada Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi mati 151 terpidana bandar narkoba yang memang namanya juga telah masuk dalam terpidana mati. Anggota Komisi 3 dari Partai Hanura, Sarifuddin Suding, mengatakan negara memiliki kedaulatan tinggi untuk segera mengeksekusi ke 151 narapidana narkotika tersebut. Suding menambahkan, peredaran narkotika di Indonesia saat ini sudah memasuki titik paling kritis. Para tersangka narkotika yang telah dipenjara bukan insaf, tetapi malah kembali membangun jaringan baru dari dalam penjara. Kegelisahan Ketua BNN Budi Waseso akan bahaya narkotika ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan BNN yang digelar Kamis kemarin. Kepala BNN beserta jajarannya yang telah dan agenda kita pada rapat